Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbunyi pula dia. Dekat berbunyi, jauh berbunyi. Dekat tiang ni baru hilang bunyi. Macam signal HP juga. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Badan sehat? Hati sehat? Kantung sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, selalulah kita ucapkan dari mulut kita ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi waktu kita tonton tadi, rasa-rasa menonton film Rambo. Iya kan? Cantik betul lah Kepulauan Karimata ni. Ditengok di filmnya cantik, ditengok langsung lebih cantik lagi. Dari Karimata untuk Indonesia. Allahu Akbar. Jadi kalau semua yang dari Karimata ini kita bawa untuk Indonesia, insya Allah orang Indonesia ini sehat-sehat semua. Sekarang ini Indonesia ini sakit karena kurang gizi. Di Karimata inilah segala gizi-gizinya. Dari mulai ikannya, kerangnya, ketamnya, cuminya, semua. Malam tadi kami memancing hingga jam 2 malam. Umpannya saja cumi panjang sejengkal. Sampai jam 2 malam balik, cumi itu juga kami bawa balik. Sebab tak dapat ikan. Begitulah hebatnya. Tidak ada kekecewaan. Begitu juga dengan kunjungan kami malam ini, malam terakhir. 2 malam di Karimata. Besok pagi kami akan balik ke Pontianak. Perjalanan panjang ini insya Allah saya tulis dalam catatan hidup saya. Di umur yang ke-43 tahun. Walaupun nampaknya macam 23. Di umur yang 43 ini sampai juga saya ke Kepulauan Karimata. Berjumpa dengan anak-anak yang cerdas-cerdas. Berjumpa dengan bapak yang baik-baik. Berjumpa dengan ibu-ibu yang so sweet. Semuanya insya Allah masuk surga. Amin. Yang membawa saya ke Kepulauan Karimata namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Yang pakai baju kuning. Warna baju kami tak sama, tapi hati kami sulit untuk dipisahkan. Sampai di Kepulauan Karimata, yang menyambut saya Kapten OO. Dengan semua kenalan-kenalan baik beliau. Sampailah malam ini yang mengajak makan, sahabat baik beliau. Semuanya. Lalu kemudian yang membangunkan musola Munzalan itu ada di internet, websitenya namanya www.amalsoleh.com. Nanti yang ada handphone dekat sana tiang, coba tulis www.amalsoleh.com. Nampaklah pembangunan masjid musola, pembangunan musola Munzalan. Kemudian baju ini pula, baju anak-anak kita dibagikan oleh apa namanya Ustaz? Berkah Box Indonesia. Baju. Ya. Amalbaju.com. Amal baju yang membangunkan musala amalsoleh.com. Yang membagi-bagi baju amalbaju.com. Yang membagikan makan siang, makan malam Berkah Box. Berkah Box karena nasinya dalam kotak, maka disebut dengan Berkah Box. Abdul Somad pun beberapa hari ini dalam kotak juga. Somad Box namanya. Jadi apa maksudnya? Kita tidak bisa berjalan sendirian. Abdul Somad yang kalau ceramah di YouTube itu berapi-api, yang katanya Masya Allah
Suruhlah berjalan sendirian ke Pulau Karimata. Insya Allah salah jalan. Siapa yang membawa kemari? Ustaz Luqmanul Hakim. Siapa yang menunggu di sini? Kapten OO. Siapa yang membagi baju? Sedekahbaju.com. Siapa yang membangunkan musala? Amalsoleh.com. Siapa yang membagi makan? Sedekahbox.com. Maka kita ini bisa hidup kalau bekerja sama. Bekerja sama itu dalam Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Tausiah perekat ukhuwah Islamiyah bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LC MA PhD titel hampir semeter. Nama kampung Tanjung Ru. Dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat 1.5 jam. Dari Jakarta ke Pontianak naik pesawat 1.5 jam. Dari Pontianak naik mobil. Kemana kita kemarin Ustaz? Teluk. Hah? Teluk Batang. Dari Teluk Batang naik speed lagi ke Sukadana. Dalam darat. Dari Sukadana ke Kepulauan Karimata. Sampai di Kepulauan Karimata, nama kampung yang dituju Tanjung Ru. Tanjung Ru itu ada di Pekanbaru. Nanti kalau orang Tanjung Ru Kepulauan Karimata datang ke Pekanbaru, saya bawakan ke Tanjung Ru Pekanbaru. Kenapalah perjalanan 2 hari dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru ke Kepulauan Karimata. Tanjung Ru yang ditinggalkan di Pekanbaru, Tanjung Ru juga yang ada di sini. Karena memang yang datang ke Kepulauan Karimata ini adalah orang Pekanbaru, Tengku Ja'far namanya. Malam tadi kami ziarah ke makam. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya dapat menapaki napak tilas, melewati jejak-jejak tapak kaki Tengku Ja'far, Tengku Akil, Tengku Gembok. Abdul Somad ini bukan tengku, tungku. Tungku tempat masak nasi. Mereka tengku. Tengku itu darahnya biru. Abdul Somad darahnya AB. Saya waktu tes darah, dites di puskesmas, Ustaz Somad darahnya AB. Darah yang paling mahal dan tidak menular penyakit adalah darah AB, Pak Ustaz. Hebat apa tak hebat? Hebat. Dan biasanya kalau ada orang kekurangan darah, yang paling susah mencari darahnya dan banyak kematian, darah AB inilah, Ustaz. Yang paling banyak darah, darah O. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nanti masuk surga tak ditengok golongan darah. Yang ditengok adalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Wal asri, demi masa. Masa muda, masa pagi, masa petang, masa malam, masa sakit, masa sehat, masa kaya, masa miskin, masa hidup, masa mati. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri. Mikrofon ni asal saya kuat sikit, kecil dia. Ini mesti pandai-pandai. Itu nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapalah Ustaz Somad tu tak mau arah tempat perempuan? Kalau saya ke situ dia berbunyi. Itu maka saya tak pindah-pindah ni. Kenapalah kalau kami tonton Ustaz Somad di TV One, di YouTube tu kalau dia berceramah suaranya kuat-kuat. Di sini kenapa tak kuat? Asal kuat mengecil dia. Faham kan? Bapak Ibu yang dia, sampai mana isi ceramah tadi? Bahwa kita ni tak bisa hidup sendiri. Kita ni mesti hidup bekerja sama. Kenapa Ustaz Abdul Somad bisa memegang mikrofon ini? Karena mikrofon ini dipegang oleh tangan yang tak sama. Sama tak tangan ni? Mana sama? Ada yang gemuk pendek, ada yang kurus tinggi, ada yang kecil macam cabai rawit.
macam-macam dia. Maka karena macam-macam inilah kita bisa memegang mikrofon, bisa beramal, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Betul atau tak betul? Yang nak tengok ke sini boleh. Tengok ke layar sama aja. Cuma kadang di layar lebih putih daripada yang di sini. Suka-suka hatilah. Nak tengok situ boleh. Asal aku gerakkan tangan situ, dia bergerak juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka tangan Abdul Somad ini jarinya ada 5. Jari yang pertama adalah jari telunjuk. Kenapa Ustaz tunjuk pertama telunjuk? Karena kalau kita sembahyang pakai telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatul lillah, assalamualaikum. Ashadu an la ilaha illallah. Ada orang sembahyang ashadu an la ilaha illallah. Telunjuk. Orang kalau baru masuk Islam, tak boleh kuat-kuat. Orang kalau baru masuk Islam, saya takut bersuara kuat nih. Kalau saya kuat, dia kecil. Orang kalau baru masuk Islam, dia bersyahadat. Telunjuk, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Maka telunjuk ini siapa? Telunjuk ini adalah pejabat-pejabat. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus. Tahu Kadus? Kadus itu kepala dusun, bukan bungkus ikan. Itu kardus. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, merekalah yang punya telunjuk. Sekali dia tunjuk, maka jadilah jalan raya. Ditunjuknya ada jalan berlubang-lubang, ditunjuk sama Bupati. Jalan bagus, berubah dah. Berubah jalan jadi bagus. Kalau Abdul Somad menunjuk jalan berlubang, jalan bagus, bertambah lubang. Maka yang pertama, yang paling penting adalah kita punya telunjuk yang hebat. Maksud telunjuk yang hebat adalah pemimpin yang yang adil. Mudah-mudahan Pak RT kita adil, amin. Mudah-mudahan Pak RW kita adil, amin. Mudah-mudahan Pak Kadus kita adil, amin. Kalau Pak RT-nya baik, maka satu RT masuk surga, amin. Tapi kalau RT-nya sakau, satu RT masuk, takut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya telunjuk ini yang baik-baik. Alhamdulillah, kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Kepulauan Karimata, hadir bersama Pak Bupati. Tapi Pak Bupati beliau masuk ke daerah pemukiman masyarakat. Tapi tadi kami sama-sama menyerahkan bantuan, menyerahkan Quran. Pak Bupati sangat peduli kepada masyarakat. Beliau kalau datang kemari 4 hari 4 malam, duduk di warung kopi. Beliau tak mau mendengarkan bisikan-bisikan orang, karena yang banyak berbisik-bisik ini hantu setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka beliau langsung mendengarkan ucapan pendapat masyarakat. Nah, pemimpin yang adil dan amanah ini, kalau ada pemimpin-pemimpin yang kurang-kurang baik, kita doakan supaya hatinya berubah menjadi baik. Amin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Amin. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, telunjuk ini mesti baik. Kalau di rumah siapa yang jadi telunjuk ini? Bapak, kepala rumah tangganya mesti baik. Alhamdulillah yang hadir malam ini, bapaknya semua yang hadir nih, bapak baik-baik semua. Amin. Kalau bapak ini tak baik, tak mungkin dia datang malam ini. Ini semua yang datang nih, bapak yang baik-baik semua. Yang di depan ini adalah calon bapak-bapak semua.
Siap jadi bapak-bapak? Terserahlah kata dia, dia cakap sama kawan. Siap ya bapak-bapak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jari manis. Jari manis yang selalu pakai cincin. Ustaz Somad biasa cincinnya satu. Ya, malam ini kenapa cincin dua? Dikasih orang Kepulauan Kalimantan. Kita kalau dikasih hadiah, kita pakai untuk menyenangkan hati dia. Itu maka saya pakai. Siapa ini? Ini adalah anak muda. Karena anak muda itu suka berhias-hias. Yang perempuan suka bersolek-solek. Yang laki-laki suka ganteng-ganteng. Suka macam-macam. Oh, namanya anak muda lah. Oh, samalah macam pentas kita malam ini berhias. Karpetnya cantik. Ada hijau, ada merah. Entah karpet siapa lah yang dipinjam. Sama macam pentas kita cantik. Ada tulisan, ada pentas, ada kain kuning. Pentas kita cantik, ada pucuk kelapa. Selama janur kuning belum melengkung, masih milik bersama. Itu arti. Kanan kiri satu. Ini pucuk kelapa, nanti Idul Fitri dia akan dibuat untuk ketupat. Oh, lama lagi Idul Fitri. Simpan-simpan dari sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi adalah pejabat, RT, RW, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, tak berkepala. Maka yang ini adalah anak muda. Anak-anak muda kita di Tanjung Ru mesti kita jaga. Mesti kita selamatkan dari narkoba. Betul? Anak muda kita mesti dikasih peranan. Makanya malam ini pembawa acaranya anak mudi. Laki-laki muda. Kalau perempuan, anak mudi. Maka anak perempuan dibuat pembawa acara. Coba bayangkan kalau pembawaannya acaranya tadi nenek-nenek. Anak muda yang suaranya lantang. Ini menunjukkan di Tanjung Ru anak mudanya baik-baik. Anak mudanya jadi panitia. Maka dibuatlah remaja masjid. Udah ada remaja masjidnya. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, na'udzubillah. Sudah ada, dikasih tahu Ustaz Abdul Somad, insyaallah. Sudah dikasih tahu, tak dibuat juga, innalillah. Nah, anak muda ini mesti kita perhatikan. Anak muda ini kalau tidak kita jaga, habis waktunya untuk pacaran. Anak muda di Kepulauan Karimata, jangan kalian pacaran, nah. Karena nanti yang rugi, apalagi di Kepulauan Karimata ini, saya sudah beberapa hari, sudah 2 malam ini, 3 hari besok pagi, saya sudah merasakan anginnya kencang. Saya mau tidur, jendela saya tutup. Di sini angin kencang. Apalagi kalian kalau laki-laki perempuan pacaran di bawah pokok kelapa, angin kencang, nanti kalian masuk angin. Mohon maaf, beribu maaf. Laki-laki sama perempuan, pacaran, kenalan, makan sama, jalan sama, telepon sampai tengah malam, jam 2 malam, sampai habis meletup baterai handphone. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya mengandung, maaf ribu maaf, melahirkan anak. Kalau laki-laki perempuan menjalin hubungan, terjadi yang tak diridhai Allah, tak disenangi orang tua, melanggar adat istiadat, maka yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lahir anak. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu jagalah anak-anakku perempuan. Anak-anakku semuanya anak-anak perempuan. Jaga kehormatan kita di hadapan manusia. Karena tidak ada kemuliaan kalau tidak menjaga kehormatan. Jaga kehormatan. Disitulah akan terjamin kemuliaan insyaAllah. Mudah-mudahan semua anak-anak perempuan kita menjaga kemuliaan kehormatan dirinya. Amin. Yang laki-laki juga jaga. Kalau laki-laki itu bengkaknya di kepala. Kalau perempuan bengkaknya? Tak ada saya sebut.
Jamaah aja yang mengaku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari pernikahan, mestinya hari pernikahan itulah hari yang paling mulia. Seorang bapak mengangkat tangan calon menantunya, hai anakku. Iya guys, kalau dia hormat sama orang tua pasti dia katakan, hai fulan bin fulan, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tapi karena si bapak sedang marah, sedang emosi, mengamuk dia, aku nikahkan engkau dengan anakku, habis nikah ini jangan kau datang ke rumah ini lagi. Kalau sampai kau datang, yuk campakkan kau ke laut. Gara-gara apa? Gara-gara MBA, married by accident. Nikah karena kecelakaan. Dan itu tidak terjadi di Kepulauan Karimata. Amin. Anak muda punya nafsu yang bergelora. Anak muda punya darah yang mendidih. Disalurkan melalui main voli, main basket, main takraw, macam-macam lah. Kalau kami di Pekanbaru mau berenang susah pak, mesti bayar sewa di kolam renang satu hari berapa? 200 ribu. Tapi di Kepulauan Karimata kolam renang gratis, tinggal masuk aja ke laut, buka baju, gratis, tak pakai karcis. Maka saya puas-puaskan mandi 3 hari supaya nanti balik ke Pekanbaru tak mandi lagi. Gratis. Masya Allah, tabarakallah. Kami pak, kalau di sana mesti bayar masuk ke lapangan futsal sempit, main bola bayar per jam. Baru lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, berkeringat sikit, langsung prit, waktu sudah habis. Di sini lapangan sepak bola terhampar lapangan pasir sejauh mata memandang. Saya begitu sampai di Kepulauan Karimata menengok batu, menengok pasir. Oh, kami di sana beli batu, beli pasir. Ini rasanya mau saya angkut semua pasir, semua batu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya di sinilah tidak ada alasan anak muda Kepulauan Karimata tidak olahraga. Olahraga yang paling bagus, olahraga renang. Berenanglah kalian. Apalagi kalau anak muda mau menghilangkan nafsunya, berenang dia lama-lama. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, dia hilang sekalian. Tapi biar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini anak-anak muda ini mesti kita salurkan. Ini yang membuat, ini saya yakin pasti anak muda. Kalau kami di Pekanbaru, di Jakarta, di Pontianak, sekarang sudah tidak ada anak muda yang pandai lagi menulis huruf yang cantik-cantik. Karena mereka sudah terbiasa pakai digital printing. Tapi masih ditulis. Masya Allah, tabarakallah. Darah seninya mengalir. Maka ini anak muda ini mesti kita jaga. Kalau mau melihat siapa yang jadi anggota dewan 10 tahun akan datang, siapa yang menjadi bupati 10 tahun akan datang, siapa yang menjadi anggota legislatif DPRD, DPR, RI, DPR, DPD 10 tahun akan datang, lihatlah anak muda hari ini. Kalau hari ini anak mudanya disiplin, hari ini anak mudanya sehat, hari ini anak mudanya taat, hari ini anak mudanya sholat ke masjid, insya Allah 10 tahun akan datang pemimpin kita adalah anak-anak muda inilah jadi pemimpin. Amin. Bayangkan kalau sekarang anak mudanya sakau, mabuk, teler, apalagi mabuk dia. Setiap jumpa, jumpa pagi mabuk, jumpa siang mabuk, jumpa malam mabuk, mengigaunya pun mabuk. Nanti 10 tahun akan datang dia jadi anggota dewan, ketua sidang anggota dewan Kabupaten Kayong Utara. Ayo kita sidang. Dana untuk pendidikan mati. Nauzubillah. Maka anak muda ini mau dijaga. Itulah tadi saya bangga dengan anak-anak muda pakai baju mereka seragam santri Pulau Karimata. Tapi sebagiannya baru. Insya Allah semua anak-anak muda ini nanti dididik
tahajud bersama, dididik main bola, dididik baca Quran, dididik masuk pesantren, dididik sekolah alam, sehingga anak muda ini menjadi pejuang masa depan insyaallah. Amin. Ibu-ibu mau anak mudanya jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter spesialis. Bapak-bapak mau anaknya jadi polisi, jadi tentara, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi DPRD. Terserah, tak mau tak apa-apa. Yang penting udah ku sampaikan. Nanti Abdul Somad akan ditanya di Padang Mahsyar. Hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Jakarta? Sudah. Kau sudah ceramah ke Bandung? Sudah. Kau sudah ceramah ke Surabaya? Sudah. Kau sudah ceramah ke Kepulauan Karimata? Belum. Aku bisa menjawab. Kau sudah ceramah di Kepulauan Karimata? Sudah ya Allah, 2 malam berturut-turut. Malam ketiga kenapa kau tak ceramah? Kami balik. Besok pagi kami akan kembali. Saya memang meninggalkan Kepulauan Karimata. Hati saya tetap berada di Kepulauan Karimata. Mestinya kalau saya bilang gitu jangan tepuk tangan, cukup dijawab dengan so sweet Ustaz. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana seriusnya masyarakat Tanjung Ruh datang berjumpa Ustaz Abdul Somad. Ada yang duduk membawa tikar pandan. Jangan-jangan datangnya jam 5 sore tadi. Ada yang di bawah pokok kayu. Masya Allah. Ada yang mendengarkan dari dekat mesin. Mana kedengaran? Kuat suara mesin lagi. Balik dia dari sini ditanya sama orang tuanya. Kau datang dari ceramah Abdul Somad? Ya. Apa yang kau dengar? Kenapa begitu bunyi dia? Aku dekat mesin. Bapak Ibu, sebenarnya saya mau berpindah-pindah berjalan-jalan, tapi itulah. Nanti kalau saya pindah dia berbunyi. Bapak Ibu maklum, jangan bilang Abdul Somad ini sombong, tak mau berbagi kata dia. Sudah berapa saya ceritakan dari jari ini? 2. Pemimpin yang soleh, amin. Anak muda yang baik, amin. Tapi pemimpin yang baik, anak muda yang baik, yang membentuknya adalah jari yang di tengah. Siapa itu? Dia tidak mereng ke kiri, dia tidak mereng ke kanan, dia selalu istiqomah di tengah. Dia adalah alim ulama yang datang ke Kepulauan Karimata membawa Islam kemari adalah ulama. Yang datang kemari adalah ulama. Itulah maka di sini umat Islamnya kuat-kuat. 1928 Sumpah Pemuda, 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda, 1828, bahkan sebelum itu ulama-ulama sudah datang kemari. Mengapa ulama datang kemari? Karena negeri ini cantik, karena tanahnya subur, karena lautnya indah, karena ikannya banyak. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, cuminya tak habis-habis. Bayangkan itu. Berapa ribu miliar juta orang makan, tak habis-habis. Hebat apa tak hebat itu? Hebat. Mudah-mudahan nikmat ini tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Tanahnya, tadi saya tengoklah tanam-tanaman yang ditanam oleh Kapten OO. Saya tengok, ini apa nih Kapten? Ini adalah anggur. Tumbuh anggur di balik tiang. Ada anggur, sudah melilit tinggi 2 meter tingginya. Tumbuh anggur. Saya menanam anggur, asal tanam mati. Asal tanam mati. Tumbuh anggur. Hebatnya subur tanah di Kepulauan Karimata. Ada pula kangkung tadi saya tengok. Ini apa? Ini kangkung. Katanya di sini banyak babi. Sudah ditulis situ, babi dilarang masuk. Patut babi tak masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri yang sudah dibangun oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu, ini kalau pejabat meninggal dunia ada penggantinya. Kalau direktur perusahaan mati sudah ada penggantinya. Kalau ada pejabat bupati, gubernur, wali kota meninggal, ada tak penggantinya? Ada.
Ibu kalau meninggal sudah ada tak penggantinya, Pak? Kecoplosan. Saya hanya mancing aja. Bapak yang menyebut ada tadi, elok pindah tempat, Pak. Tadi takut ibu nengok tadi. Kalau bapak ini meninggal, ada tak penggantinya, Bu? Ada gitu ya. Insyaallah tidak. Mereka itu, mereka ini ibu ini baik-baik semua. Apa kata mereka? Bang, sehidup semati, Bang. Maksud sehidup semati, aku hidup kau mati. Tapi kalau ulama meninggal, ulama menggantikannya bukan senang. Ulama-ulama kita dulu meninggal, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka salah satu dari anak-anak Kepulauan Karimatani ada yang akan menjadi ulama, insyaAllah. Ya Allah, jadikanlah anak kami di Kepulauan Karimatani hafal Quran, ya Allah. Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, hafal Quran. Berangkat mereka ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang lagi mereka ke Kepulauan Karimata, karena dibangunkan pondok pesantren di samping musalla Munzalan, insyaallah. Amin. Tanah wakafnya sudah diterima tadi pagi. Ustaz Abdul Somad, ini ada orang Kepulauan Karimata mau kasih tanah wakaf 1 hektar. Ini tapak tanah musalla dengan cottage sudah ada 1 hektar. Ini ada 1 hektar. Nanti kita carikan duitnya orang-orang baik, kita bangun pesantren bersama Ustadz Luqmanul Hakim dan sahabat-sahabat santri-santri beliau. Insyaallah berdirilah pondok pesantren. Nanti kalau Kepulauan Karimata jadi tempat objek wisata, datang orang kemari ingin liburan, wisatanya wisata religi, wisatanya wisata islami, wisatanya wisata halal, insyaallah. Amin. Kalau tidak dibuatkan pesantren, kalau tidak dibuatkan ulama, kalau tidak disekolahkan anak pesantren sekolah agama, rusaklah Kepulauan Karimata. Kenapa? Yang datang nanti turis-turis yang tak berbaju dan tak bercelana. Saya walaupun berkain, saya pakai celana. Celana. Karena saya naik motor. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini bapak ibu ketawa mendengar cakap saya, tapi nanti 20 tahun akan datang, barulah ibu-ibu oma-oma ini menangis. Betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Turis siapapun yang datang kemari, wisatawan-wisatawan lokal dari Sabang sampai Papua datang mau melihat Kepulauan Karimata, tidak akan goyah keimanan karena berdiri pondok pesantren Munzalan Mubarakah. Takbir. Masya Allah, macam siap perang. Mau melawan siapa perang di Pulau Karimata? Tak ada musuh kita, semuanya saudara kita, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ustaz Somad, tolong sapukan kepala anak saya, Ustaz. Saya sapu. Tolong hembuskan, Pak Ustaz. Salam anak, salam Ustaz nak, salam Ustaz nak. Banyaklah emak-emak membawakan anak-anaknya. Begitulah mereka ingin anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Baik-baik pula anak-anak. Dan berani-berani. Tadi saya duduk di atas istana Kapten OO. Waktu saya sedang duduk, datang satu anak. Anak kecil, duduk dia dekat saya. Ustaz, ada yang mau saya tanya, Ustaz. Terkejut saya, di tempat lain anak-anak kadang kita panggil pun lari. Sini-sini, lari dia. Kok sangka aku setan? Di Kepulauan Karimata, anak kecil tuh datang duduk dekat saya tadi. Dia tanya, Ustaz, ada yang mau saya tanya, apa Ustaz? Tanya apa? Apa hukumnya gosok gigi kalau kita puasa, Ustaz? Nah, kalau gosok giginya pagi sebelum zuhur, hukumnya mubah. Tapi kalau gosok giginya sesudah zuhur, hukumnya makruh. Tapi tak sampai batal. Seelok-eloknya nak, gosok gigi itu sesudah sahur sebelum azan subuh. Tapi kalau terlambat mau gosok gigi sebelum zuhur, tetap boleh.
Setelah zuhur makruh. Seelok-eloknya gosok gigi jangan pakai odol gigi. Apalagi yang odol gigi pakai mint, pakai parfum, pakai harum-haruman. Setelah gosok gigi langsung turun salju. Tapi ada yang mengatakan gosok gigi kalau puasa batal, Pak Ustaz. Itu kalau gosok gigi sambil minum teh es. Berani anak kecil. Kemudian saya duduk tadi menengok laut. Datang pula anak kecil, perempuan. Paling umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Datang dia bawa air minum. Saya tengok dia datang bawa air minum. Baiknya anak kecil di Pulau Kalimantan ini nak ngasih saya air minum. Dibawanya air minum. Apa nak, kata saya. Tolong buka kan Ustaz. Kata. Saya bukakan lah. Udah saya bukakan, dibawanya balik. Berani dia. Sampai biar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan saya menengok anak-anak. Disitulah saya yakin bahwa anak-anak Karimata ini disekolahkan, mereka akan jadi pemberani, pemberani memperjuangkan kebenaran, insya Allah. Mereka tak takut, mereka tak cemas, mereka tak ngeri. Apapun mereka tak takut. Sedangkan lautan mereka tak takut. Dipukul ombak, diimpas gelombang, mereka tak takut. Berani mereka. Apa kata Kapten O cerita sama saya, Ustaz Somad, saya dibawa anak-anak kecil ini malam mencari ikan. Tiba-tiba nampak saya mata bersinar terang. Apa itu? Buaya. Lari saya, Pak Ustaz. Datang anak-anak ini, dikejarnya buaya itu, Pak Ustaz. Beberapa hari saya berjalan-jalan. Kata kapten, banyak buaya, bukan mau mencari. Tidak, na'udzubillah, nyantem makan cakap. Kenapa tak ada nampak? Rupanya ini sedang musim buaya naik ke darat. Jadi buaya? Waktu sebut buaya darat, langsung datang buaya darat. Pemimpin sudah. Anak muda sudah. Alim ulama sudah. Baru kemudian yang keempat. Pemimpin sudah. Anak muda sudah. Alim ulama sudah. Ini yang keempat. Siapa yang keempat ini? Yang keempat ini adalah siapa ini? Perempuan. Ini perempuan. Karena perempuan ini suka dikasih jempol. Cobalah nanti bapak kalau perempuan ini nanya, "Bang, gimana?" Cobalah nanti kalau ibu-ibu ini, Pak, besok pagi dia nanya, "Bang, cemana teh susu yang aku buat tadi?" Apa sih dia senang? Nah, maka perempuan ini suka diangkat harkat martabat, dimuliakan, dipuji dia. Dipakainya jilbab warna merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, ungu, dan biru. Macam pelangi. Lipstick 2 inci. Sampai salah pasang sebelah hijau sebelah biru. Macam habis kena tempeleng. Ditanyanya lakinya, "Macam mana muka aku, Bang?" Kalau salah katakan salah. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini tiang negara. Kalau negara ini mau baik, kalau Indonesia ini mau baik, kalau Kepulauan Karimata ini mau baik, maka perempuannya mesti baik-baik. Insya Allah perempuan yang ada di Kepulauan Karimata ini baik-baik semua. Karena baik-baik perempuan inilah maka anaknya baik-baik. Betul? Kalau perempuan ini baik-baik, inilah maka suaminya baik-baik. Suaminya malam ini datang kemari karena istrinya datang. Dan ibu-ibu yang datang malam ini juga karena suaminya baik-baik. "Bang, aku nak pergi mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad." "Pergilah Adinda. Abang tak ikut, abang main gaplek dulu." Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nisa, perempuan. Perempuan inilah yang menyebabkan laki-laki hebat-hebat, gagah perkasa. Bupati, laki-laki. Gubernur Kalimantan Barat, laki-laki. Presiden, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Gubernur Kalimantan Barat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bupati Kayong Utara, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi semua laki-laki ini keluar dari perut.
ada yang keluar dari perut ikan lumba-lumba? Tak ada. Maka perempuan yang mendidik anak-anak yang baik, sambil memasak dia bersolawat. Solawatnya dibaca oleh oma-oma ibu-ibu tadi. Apa solawat ibu tadi? Hah? Apa solawatnya tadi? Antal murtaja ya maziham isfa'lana ya khairal anam isfa'lana lana lana ya habibana. Itu yang dia baca tadi kan? Antal murtaja yaumazziham, engkaulah tempat kami mengharap wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kami berdesak-desakan nanti di padang mahsyar. Isfa'lana, berikan kami syafaat. Ya khairal anam, wahai engkau manusia yang paling terbaik di atas muka bumi. Itulah yang dibaca ibu-ibu tadi. Antal murtaja yaumazziham isfa'lana ya khairal anam isfa'lana lana lana ya habibana. Gara-gara ibu-ibu yang berselawat tadilah, maka anak-anaknya datang ikut mendengar pengajian walaupun sesudah sampai dia tidur. Tidur dia memang, tapi tidurnya ya, jangan dibangunkan, biarkan. Ustaz bukan nyindir, Ustaz tak pandai sindir-nyindir. Ya, yang tidur biarkan tidur. Mereka tetap dapat ceramah Ustaz Somad melalui mimpi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok pagi ibu buat teh manis, nyanyikan lagu ibu-ibu tadi. Antal murtaja yaumazziham isfa'lana ya khairal anam isfa'lana lana lana ya habibana. Insyaallah bapak itu akan baik, terbuka pintu hatinya untuk sholat ke masjid. Amin. Ini sekarang mama ini enggak buat teh manis pagi. Wasyagarham sehatihi Erbi chup rehti hai ab sa kisi hai na jana. Kenapa pahit nih? Gulu habis. Tolong nanti pas mau mengupload video ini yang lagu India tadi buang ya. Bapak ibu, saya sebetulnya ceramah ini tak pernah saya nyanyi India kecuali di Kepulauan Kalimantan ini. Karena saya menganggap macam di rumah aja lah. Emak-emak sudah baik, pemimpin sudah baik, ulama sudah ada, anak muda sudah baik, tinggal yang kelingking. Kelingkingnya siapa? Fakir mis. Kelingking ini fakir miskin. Kelingking ini yang mengorek telinga. Takkan ngorek telinga pakai jempol. Kelingking nilai mengorek hidung. Takkan ngorek hidung pakai hidung. Besar betul lubang hidung. Mereka nilai yang menggali kubur. Mereka ini susah. Tapi penggali kubur ini mesti dibantu kasih beras. Datanglah paskas, pasukan amal soleh yang dikirim oleh Ustadz Luqmanul Hakim memberikan beras kepada penggali kubur. Penggali kubur diberangkatkan umroh, penggali kubur diberikan pakaian, penggali kubur diberikan santunan. Setuju apa tak setuju? Banyak betul penggali kubur ni. Masyarakat di Tanjung Ru peduli kepada fakir mis. Keluarkan zakat, bagi sedekah, bagikan bantuan. Inilah lima. Kalau yang lima ini bekerja sama, fakir miskinnya berdoa, ibu-ibunya baik, anak mudanya baik, alim ulama mengayomi menjadi imam, menceramahi, memberikan pengajian wirid yasin kultum, maka insya Allah pemimpin pun adil. Negeri kita Tanjung Ru, Kepulauan Karimata, menjadi baldatun toyibatun warabbun
Ghafur. Nanti Bapak Ibu balik kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Abdul Somad di Tanjung Rhu? Itu aja. Iya. Ada rekamannya. Tonton di channel Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Masya Allah. Nanti Ustaz jawab ya. Makasih. Oh, itu yang bertanya tadi. Bertanya gosok gigi sedang puasa. Tuan Guru, saya numpang tanya. Kalau kita lagi malas sholat 5 waktu di masjid, kita sholat di rumah aja gimana ya? Kalau laki-laki sholatnya di masjid, itu namanya laki-laki soleh. Kalau laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah. Tapi ibu-ibu kalau mau sholat di masjid, boleh apa tak boleh? Boleh. Ibu-ibu sholatnya ke masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau ke masjid, jangan sampai pakai parfum terlalu wangi sampai hilang konsentrasi imam. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidum ma. Tak dapatnya simpang lakum dinukum wali adil. Karena mencium harum sekali. Jangan pakai parfum berlebih-lebihan. Kalau mau ke masjid, dari rumah ke masjid tetap pakai telekung tutup rambut. Ini banyak kadang orang dari rumah ke masjid, habis mandi rambutnya basah, telekung letak di tengkuk, naik motor. Mau mengeringkan rambut. Sampai ke masjid tak kering, putar pula 2 kali lagi. Kemudian kalau ke masjid itu pakailah telekung atas tutup, bawah tutup. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak nih, mak-mak ke masjid pakai celana sempit. Banyaklah atuk-atuk masuk parit. Gara-gara atuk masuk. Saya khawatir di sini bukan masuk parit, masuk laut. Apalagi di sini banyak motor tak pakai rem. Dari mana Ustaz tahu? Semalam kami hampir kena tabrak. Tapi di Kepulauan Karimatani aman seaman-amannya. Pulang tadi saya mau mencari batu-batu, itu sepeda motor diparkir, dikasih sama kunci-kuncinya, tak hilang. Tempat kami dikunci stangnya, diikat rantainya, dirantai besi ke batang kelapa, digergaji orang kelapanya. Di sini saya tengok parkir itu motor sama kunci-kuncinya. Malam tadi kami tinggal, pagi tadi saya tengok masih ada sama kunci. Kenapa tak hilang? Rupanya kempes. Jadi jangan sholat di rumah, sholat di masjid. Anak-anak kecil aja sholat di masjid. Adakah zikir yang bisa menggugurkan kewajiban sholat 5 waktu? Kalau ada aku pun mau. Apakah ada cara sholat lain selain dari cara sholat dituntunkan oleh baginda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pengsan. Orang pulau, orang Tanjung Rhu nyebut pengsan juga. Pingsan. Pingsan. Jadi waktu dia pingsan itu disiramkanlah ke wajah Nabi ini air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang diisi air. Kulit kambing dijahit karena waktu itu belum ada baskom. Diisi air, disiramkan ke wajah Nabi. Waktu Nabi sakit mau meninggal nih, waktu Nabi terjaga, terbangun Nabi. Nabi terbangun, apa kata Nabi? Bawa aku sembahyang ke masjid. Dipapahlah Nabi. Paham? Dipapah. Dipapah oleh sahabat Nabi, kiri satu, kanan satu, kaki Nabi sampai menyeret karena dia sakit. Dia mau sholatnya duduk. Duduklah Nabi di samping Abu Bakar di Masjid Nabawi.
Nabi saja sholat ke masjid. Ini ada pula orang baru ikut 2-3 pengajian, kau tak sembahyang? Aku sembahyang di Masjidil Haram. La ilaha illallah. Ini antena sudah mereng. Cocoknya diantukkan ke tiang. Sehat nih insyaallah. Nabi aja sholat di masjid. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, mengatakan dia sholat batin. Kalau suami ibu nanti mengaku, bang, abang tak sembahyang, aku sholat batin. Ibu, kalau ada laki ibu sembahyangnya sembahyang batin, ibu jangan marah. Tapi ibu jangan masak. Nanti jam-jam satu dia nanya, mana makan kita? Makan kita batin, bang. Sembahyang itu zahir dan batin. Sembahyang itu syariat dan hakikat. Syariatnya mana? Syariatnya angkat takbiratul ihram, qasar taharat ta'yin. Syariatnya ruku, syariatnya sujud, syariatnya tasyahud. Hakikatnya khusyuk menghadap Allah. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah. Syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hanya hakikat tidak syariat, maka tak ada amal hampa, tak diterima. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat sembahyang, laisa alaihi amruna, yang tak diajarkan Nabi. Sembahyang tak bergerak, sembahyang diam, sembahyang pejam mata, sembahyang hakikat, sembahyang di alam roh, sembahyang tidak diajarkan Nabi. Fahuwa rad, mardud, ditolak, mati jadi hantu. Ada hantu tu Pak Ustaz? Hantu tak ada. Hantu tu jin. Tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau diterima, satu-satunya jalan adalah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi tak sembahyang dan tak pernah Nabi meninggalkan sembahyang berjamaah ke masjid walaupun dia sedang sakit. Aku ni wali, wali murid. Kan wali Allah. Aku ni sudah sampai derajat wali, maka aku tak sembahyang. Wali setan. Kalau wali Allah pasti sembahyang. Apakah sah menikahi perempuan yang sudah hamil? Kenapa nikah yang sudah hamil? Banyak yang belum hamil. Susah-susah pertanyaan di Kepulauan Kalimantan. Perempuan ini hamil. Perempuan ini hamil, mau dinikahkan dengan laki-laki. Bolehkah dinikahkan ini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nanti lahir anak, empat efeknya. Anak yang lahir dari si ibu hamil tadi tak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. Misalnya nama bapaknya tadi, saya sebesalah mau nyebut namanya, nanti kebetulan ada pula nama itu di sini tersinggung. Misalnya nama laki-laki tadi Abdul Somad misalnya. Lahir anak namanya Muhammad, dibuat Muhammad bin Abdul Somad, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan anak nasab dia. Tapi sudah dites DNA di Singapura, sudah dibawa tes di rumah sakit Pontianak, ini memang DNA dia. DNA dalam Islam tak laku, guys. Karena yang laku itu adalah akad. Ini hamilnya setelah akad atau sebelum akad? Ini hamilnya sebelum akad atau setelah akad? Sebelum akad. Kertas yang dicoblos sebelum hari H tak laku. Paham? Ini macam pilkada juga. Mirip-mirip pilkada sama pilkab ini. Lahir anak, anak tak boleh pakai bin bapak. Dua, kalau anak tadi perempuan, lahir anak tadi perempuan, setelah mau umur 25 tahun dipinang dia laki-laki, mau nikah, si bapak tak bisa jadi wali. Tak bisa jadi wali.
Bapak-bapak yang dulu 25 tahun yang lalu menghamili perempuan, bapak nikahi dia. Sekarang anak gadis itu mau dipinang orang. Jangan kau walikan dia. Gimana caranya? Pura-pura mencret. Sampaikan ke Pak Kuah. Pak Kuah, aku tak bisa mewalikan nih. Karena dulu ku nikahi maknya ini dalam keadaan hamil. Nanti waktu anaknya nikah, Pak Kuah mewalikan. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Karena wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Jangan nikahkan lagi. Kalau kau nikahkan lagi, berarti kau buat salah dua kali. Dulu maknya kau hamili, sekarang anaknya pula kau nikahkan, padahal kau tak layak menjadi wali. La nikaha illa biwaliin. Tak sah nikah kecuali dengan wali. Padahal kau bukan walinya. Jadi wali murid boleh Pak Ustaz? Bolehlah untuk daftar sekolah. Wali nikah jangan. Tiga, kalau mati si bapak, si anak tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Empat, kalau si anak meninggal, si bapak tak dapat warisan karena mereka tak ada hubungan nasab ayah dan anak, anak dengan ayah. Begitulah hebatnya efek zina. Jaga anak-anak kita. Selama ibu masih mau mengamuk, selama ibu masih mau merepet, kau mau pergi kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, jangan bawa motor, kunci kemana, nanti ku kempeskan ban, nanti ku cabut busi, nanti gua. Selama ibu masih mau merepet, mengamuk, insya Allah selamat anak gadis kita. Betul? Tapi kalau ibu sudah muak merepet, diam aja. Ma, aku pergi sama si Anu. Pergilah. Aku balik subuh, mak. Iyalah. Aku hamil, mak. Tak apa. Habis dunianya. Insya Allah selamat anak-anak muda kita. Selamat anak-anak gadis kita. Sesudah pengajian nih. Yang sebelum apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Iyalah, ibu. Ustaz, apa hukum arisan? Kita ada 10 orang. Saya 10 orang. Kita 10 orang arisan 1 juta 1 bulan. Sejuta, 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 10 orang berarti berapa juta? 10 juta. Oke, kita gulung 10 kertas ya, kita gulung. Gulung 10 kertas, digoncanglah di dalam mangkuk. Yang pertama, yakinkan bahwa Anda tidak punya serangan jantung. Ini jantung dulu. Kalau jantung biasa. Tapi waktu goncang tadi kita. Ini 10 juta nih. Sesudah kita goncang, digoncang, terambillah satu kertas. Dibuka kertas tadi, ditengok nama di situ. Abdul Somad. Kenapa dia dapat? Aku yang baca. Apa hukum Abdul Somad dapat duit 10 juta tadi? Hukumnya mubah boleh. Apa nama akadnya? Utang. Dapat 10 juta, tapi utang kepada 9 orang. Utang sejuta, utang sejuta, utang sejuta, utang sejuta. Apa hukum hutang piutang? Boleh, dengan syarat ada niat membayarnya 10 bulan ke depan. Jangan ikut sekali. Dapat Abdul Somad, esok pagi balik ke Pekanbaru. Ini sumpah sama yang 9 nih. Mati kau Somad, mati kau Somad, mati. Sampai Pekanbaru mati sedang ceramah. Mati. Jangan zolimi orang. Kalau dosa kepada Allah, salat sunat taubat, istighfar, diampunkan Allah. Tapi kalau dosa kepada orang, sejuta, 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 minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku 9 juta. Bisa? Tak bisa. Orang mati syahid pun tak diterima Allah kalau masih ada utang. Jangan mati meninggalkan Ini sekarang orang suka betul ngutang. Sampai di rumah itu semua utang. Panci utang, ember utang. Satu-satunya yang tak utang cuma satu, bini. Bini dia yang tak utang. Lain daripada itu utang. Jangan sampai.
Hukum berutang boleh, tapi berutang jelas membayarnya kapan. Yang tak boleh arisan tuh begini. Datanglah seorang, ibu mau ikut arisan. Berapa? Nariknya 10 juta. Pesertanya siapa? Tak tahu. Yang penting kita semuanya 10, ambil 9 juta. Ambil 8 juta. Maka itu sesungguhnya bukan arisan, tapi sebetulnya itu rentenir, riba mengatasnamakan arisan. Kalau jelas pesertanya, jelas pesertanya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Jelas pesertanya, jelas pembayarannya, arisan boleh. Tapi kalau arisan tak jelas pesertanya entah siapa, tak jelas pesertanya. Pak, ini ada arisan. Iya, pesertanya siapa? Jin ibrit, tuyul, suster ngesot, Nyi Blorong, Sundel Bolong. Tak jelas. Maka sesungguhnya itu bukan arisan, tapi itu hanyalah riba berkedok arisan. Mudah-mudahan kita semuanya lepas dari riba. 5 bahaya riba. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kerasukan setan bahasa Jawanya kesambet. Kalau bahasa Melayu karimata kesapu. Hah? Kesambet. Ah, oh, kesambet. Gimana orang kesambet? Hantu. Bang, itu bini abang, bang. Lebih hantu. Nanti mati, bangkit dari kubur macam orang kesambet gara-gara makan riba. Yang kedua, dimakan nasi, dimakan sotong, dimakan ikan, dimakan cumi, tapi hasil dari riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke dalam badan menjadi daging, dagingnya jadi santapan api neraka. 3, setetes darah yang dimakan, setetes darah yang masuk ke badan dari riba, masuk ke jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, isi otak menjadi jahat, anak menjadi susah menangkap, otak menjadi jahat kotor gara-gara riba. Yang keempat, berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Ya Rab, ya Allah. Doa tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena lidah makan riba. Lidah yang makan riba, diharamkan Allah mengabulkan doa lidah makan riba. Kenapa begitu? Karena lidah itu yang makan riba. Lidah 7 gula. Kecuali lidah dia 2. Ah, ini lidah untuk makan riba. Nanti pas berdoa ganti, ini lidah baru. Bercabang lidahnya 2. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan kau makan riba yang berlipat-lipat itu. Kalau ada larangan, annahi litahrim, menunjukkan haram. Kalau sudah haram, berarti masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua lepas dari riba, insyaallah. Amin. Itulah pengajian kita malam ini. Itu pula lah tanya jawab. Kalau ada kata-kata tak berkenan di hati, sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Daripada saya cari Bapak Ibu di akhirat di padang mahsyar, bagus saya minta maaf di sini. Betul? Bukan senang mencari orang karimata di padang mahsyar. Mereka masuk surga semua. Banyak yang tak mau. Amin. Nanti pas di akhirat, saya cari orang karimata, tak nampak. Malaikat, di mana orang kepulauan Karimata? Semua di surga. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Kalau dia berzina, dia mencuri, dia makan haram, dia makan riba, tetap masuk surga, cuman di laundry dulu. Dia obok-obok dulu. Wah, habis itu baru masuk. Insyaallah kita semuanya masuk surga, tapi tidak lewat neraka. Waqina azab. Benar. Ala hazihi niyyah al-Fatihah.